Saya tanya, siapa tahu dalam 1-2 bulan katanya mau pergi merantau. Jadi kita setengah mati nanti untuk tim lagi. Nah itu. Kemudian soal targetnya sekali lagi nanti didiskusikan Pak, didiskusikan dengan baik di dalam kelompok. Kemudian nanti misalnya kondisinya seperti ini bagaimana? Nanti ditanyakan. Intinya dulu saya berharap bentuk tim dulu. Soal target nanti bersama dengan teman-teman di dalam kelompok yang akan mencoba mencari. Nah kecuali kalau memang baik, jadi yang pertama usia itu menjadi persyaratan minimal, itu menjadi anggota 27 tahun. Itu nanti dengan KTP. Randanan le. Anak ini kan tilelelele. Kan tak emang terbenar dan matona le. Sudah yatim piatu kayak yang tuana. Tapi mau ditanggai semua indah nak tu. Kita kasihan sama anaknya, tapi indah tu lah di ben. Saya indah tu lah nurusui. Kan malah tiba lo salah sih. Jadi betul-betul den paya tu lah adik bisa bertanggung jawab untuk menggunakan itu. Kira-kira begitu. Jadi tak nak lo kumala di pentarong kumaku. Terserah kamu. Nah, tetap ada titipan sehingga dana ini bermakna. Ya, silakan. Ya, jadi kita bersyukur dengan adanya Tuhan yang peduli dengan anak-anak, terutama anak yatim piatu, ya, yang miskin. Ya, jadi terima kasih kepada tim ya, yang mungkin sudah jalan, sudah melihat kondisi keadaan masyarakat kita, terutama anak-anak kita. Nah, kami dari sekolah, ya memang akan mengalami itu, melihat langsung anak-anak yang keadaan ekonominya. Ya, baru-baru di sekolah, ya kami ya berfokus pada pertama faktor kemiskinan keluarga. Ya, tentu saja ada banyak banyak diskusi kalau kita bicara mengenai kemiskinan keluarga. Ya tentu saja, apakah dari segi misalnya orang tuanya tidak mampu secara fisik, ya tidak ada pendapatan yang tetap, dan biasanya kita melihat juga bagaimana kondisi rumahnya, kan begitu. Anak-anak yang akan kita bantu, ya tetapi lebih fokus pada anak SD, ya. Jadi kita akan memberikan beasiswa kepada anak ini, anak SD yang dari faktor kemiskinan keluarga. Kemudian yang kedua itu karena mungkin anak yatim piatu tidak ada yang urus terus sholat ini, tetapi mungkin saya sholat keluargana nala adik makaryo juga susito. Jadi harapannya bahwa melalui keluarga itu anaknya bisa lebih baik lagi, satu waktu akan bisa menjadi orang yang bisa diharapkan di dalam keluarga. Ini tunai ini nanti sampai pada orang tuanya gunakan salah. Bagaimana caranya itu? Apakah dalam bentuk kita bentuk barang atau bagaimana sehingga tidak disalahgunakan kan? Baik. Kebanyakan itu. Nah, itulah perlunya berdiskusi kepada orang tuanya tentang anaknya. Yang kedua, yang menina atau midi kopi nasi seraki tonton atau rojol murena. Tetapi menurut kita tak nak urus sidak kok anak kurena. Lebih baik jangan. Itu lebih baik.